Assalamualaikum. Ni ada sedikit tutorial untuk kita check arah kiblat dengan lebih tepat menggunakan aplikasi Google Maps. Okey, pertama kita buka kita punya Google Maps. Kemudian kita type Kaabah. Okey, kalau macam ni memang dia dah keluar. Jadi kita klik je. Jadi Google Map akan bawa kita terus pergi Masjidil Haram. Dekat sini kalau kita tolak ke atas, dia tak akan ada measurement distance dekat bawah ni. Cara untuk keluarkan measurement distance dia, kita simpan balik. Kita kena back dulu. Kemudian kita tekan lama-lama dekat measurement apa ni dekat Kaabah tu, kemudian kita tolak lagi sekali dan mesin ni baru keluar bawah ni measurement distance. Jadi measurement distance dia akan tarik satu garis lurus daripada Kaabah hingga ke tempat mana yang kita nak ukur. Macam ni, saya sekarang saya berada di Shah Alam, Taman Alam Mega. Dia akan bawa tarik terus satu garis daripada Kaabah hingga ke rumah. Jadi depan ni jalan Tanjung Jinti 28/19 ni jalan depan rumah saya. Jadi sekarang ni saya dekat rumah saya. Jadi daripada sini kita menghadap ke jalan besar, kemudian kita ke kiri sedikit untuk terus menghadap ke kari lurus. Jadi itulah arah Kaabah kita. Jadi untuk kita check, untuk kita double check betul atau tidak garis lurus ni, kita cari masjid yang terdekat dengan rumah kita. Macam saya, masjid yang terdekat Masjid Munawarah, Seksyen 28 Shah Alam. Jadi kita cari Masjid Munawarah. Okey. Kita kena pastikan dulu arah kiblat masjid tu mana, jadi baru kita boleh selarikan dengan arah-arah ni. Kalau kita sendiri tak tahu arah kiblat masjid tu kat mana, memang kita pun was-was. Jadi sekarang ni yang menghadap jalan bunga, jalan bunga buah 2738 ni adalah arah kiblat. Dan sebelah belakang ni adalah parking. Jadi betul arah kiblat masjid Munawarah selari dengan garis biru ni. Jadi untuk kita double check lagi, kita terus pergi ke Masjid Negeri Shah Alam. Masjid Negeri Shah Alam, daripada yang dah pernah pergi Masjid Negeri Shah Alam ni, dia dah boleh bayangkan dah arah kiblat dia ke arah mana. Ini dia Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Untuk arah kiblat masjid ni, selalunya depan arah kiblat ni ada parking. Jadi ini adalah kawasan parking. Dan ya, Masjid Sultan Salahuddin pun memang betul tepat menghadap ke arah Kaabah yang sekarang. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan. Jadi boleh share, tak ada masalah, tak perlu minta izin untuk saya jadikan ini sebagai saham akhirat saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.